menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Bisa minta tegas kepada seluruh Kapolres dan Kapolresta, Polda, TNI, dan Satgas pasti akan tegas kepada siapapun juga yang tidak patuh protokol kesehatan ini. Agar selalu mematuhi protokol kesehatan, diantaranya adalah penggunaan atau memakai masker. Jadi bagi pedagang dan seluruh pengunjung pasar, protokol ini wajib menggunakan atau memakai masker. Hal yang sangat saya kagumi, satu hal yang saya sangat bangga. Pada saat saya di belakang bersama Bapak Dandim ketemu dengan salah satu personel Kodim 1010 Rantau. Beliau mengajarkan pada diri pribadi saya, ikuti alur kehidupan. Itu hal yang luar biasa. Ini bersama Kodim dengan pemerintah daerah tiga pilar. Ini sekarang meningkatkan intensitas untuk pusat kabupaten, yaitu Kodim, Polres, dan kabupaten itu 5 kali kegiatan dalam 1 hari.